Podcast masih bersama saya di channel Sinetron Ternama. Seperti biasanya, saya akan kasih sedikit bocoran trailer buku harian seorang istri episode malam ini, edisi Jumat 28 Mei 2021. Di episode sebelumnya, kita semua tahu bahwa Pasya tengah menjenguk ibunya di rumah sakit. Pada kesempatan itu, Pasya berjanji ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada ibunya, karena esoknya ibunya akan segera berulang tahun. Namun Pasya masih harus menjalankan tugas dari Dewa, karena Dewa meminta Pasya untuk segera memberi pelajaran kepada Kevin. Lalu Pasya pun menjalankan tugasnya. Namun malangnya, ketika sedang mengendarai mobil, tiba-tiba Pasya mengalami tragedi kecelakaan, sehingga menyebabkan mobilnya habis terbakar dan meledak. Namun beruntungnya, Pasya berhasil selamat dalam kecelakaan tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Pasya harus kehilangan orang yang sangat disayanginya. Bu Nawang menghembuskan napas terakhirnya di saat Pasya tidak berada di dekatnya, sehingga Pasya tidak bisa mengikuti prosesi pemakaman ibunya untuk terakhir kalinya. Semoga Pasya selalu diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kenyataan ini. Saksikan kisah selengkapnya di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini.